Bersangka buruk. Janganlah kita nak menjaga hati. Nabi kita bersabda, iya kumu akdabal hadis. Apa itu akdabal hadis? Lalusuh. Hindarkan dari kamu daripada sedusta-dusta undangan. Apa dia? Sedusta-dusta percakapan. Apa dia? Lalusuh. Dugaan, sangkaan, buruk atau yang tidak baik. Jadi kalau pada saat yang kita membuka sesuatu, jangan kita buka. Atau kita dustakan langsung, itu tidak betul dan itu tidak benar. Dan kita katakan kita bukan diciptakan Allah untuk kita menggunjing, untuk kita mengikuti, mencari-cari aib-aib kekurangan daripada orang lain. Di antara daripada maksiat yang kekal abadi sekarang, itu permainan Facebook. Itu akan kekal sampai hari kiamat. Gara-gara kena dengan tangan bermain komen, ya kita tidak tahu masalah. Dengan satu kejadian berlaku di OTM, komen panjang, macam-macam kata-kata jelek dan buruk diperkatakan di situ. Kalau dahulu pada saat dengan kita tengok, tapi kita tidak bercakap. Kalau kita bercakap pun, setakat yang ada di hadapan kita saja yang tahu. Tapi pada masa masuk dalam Facebook, kita komen tentang kejadian yang kita tidak pasti apakah memang begitu sebenarnya, atau apa hakikatnya, atau kena perkara apa, sampai berlaku benda semacam itu. Maka dengan di Facebook kita tadi itu dibaca oleh semua manusia daripada jejak atau daripada generasi kepada generasi-generasi yang menyusul berikutnya. Kalau tidak salah tadi sudah atau di mana, tapi saya tidak pasti, saya katakan di antara daripada ajaib atau di antara daripada mukjizat abad zaman kita sekarang, mukjizat terhadap hadis baginda yang berkata atau yang bersabda, yang menyabdakan, yang disabdakan. Hadis baginda Nabi kita sabdakan, kalau Allah hisab aku dan Nabiullah Isa alaihi salam dengan permainan telunjuk tangan atau dengan telunjuk tangan, niscayalah kami berdua akan dihisab. Bagaimana Nabi kita bercakap kalau Allah hisab aku gara-gara karena telunjuk tangan, niscayalah aku dengan Ibnu Maryam akan binasa. Wa iyyakumillah. Ternyata terjemahannya di zaman kita seketika dengan kita mengomentari, kita komen, kita tidak gunakan kaki, kita tidak gunakan siku, netmo atau juga dengan SMS atau dengan Facebooknya atau juga dengan komputernya. Apakah kita gunakan siku untuk kita mentype di situ? Nah, apakah kita gunakan kaki? Tidak, ya kita gunakan ujung jari. Jadi kita kata kalau Allah hisab aku dengan Nabi Allah Isa alaihi salam terhadap perbuatan daripada telunjuk, terbukti di zaman kita pada saat kita meng-email kita guna telunjuk, komputer kita guna telunjuk, Facebook kita guna telunjuk, SMS kita guna telunjuk. Tuh kalau pada saat kita mati, ya kita tulis dan itu akan kekal dibaca oleh dunia. Kalau bagus pahalanya seumur hidup, kalau tidak betul dia sebagai pembohong dan juga sebagai penipu sepanjang hidupnya. Bukan di dunia saja, sampai ke akhirat. Jadi hati-hati yang ada Facebook, tulis yang memang sepatutnya untuk ditulis, komen yang memang sepatutnya untuk kita komen, yang akan membawa kepada kebaikan. Tapi kalau tidak pasti, hanya meluahkan rasa geram dan marah saja, sedangkan kita tidak tahu pangkal permasalahan itu daripada apa. Selamatkan dari tangan agar jangan sampai anggota tubuh akan terjerumus. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagaimana? Jadi nanti kita katakan didustakan. Maksudnya didustakan macam mana? Dugaan hati kita buktikan. Kalau hati kita hasut kepada seseorang, kita doakan dia, kita bantu dia, kita tolong dia. Orang yang kita hasuti, orang yang kita benci, kita lawan hati kita dengan perkara yang sebaliknya. Kalau kata hati tidak, kita katakan iya. Kalau kata hati iya, kita katakan tidak. Jangan kita tuduhkan. Cinta segitiga tuh. Itu buat apa? Kita tahu di situ ada perempuan. Mana sih dari situ? Buat apa tuh? Mesti. Apa yang mesti? Tengok tidak? Cuma mesti. Ya Allah ya Rahman Rahim.
Jadi untuk kita dustakan, untuk kita menangkal, kita dustakan. Jangan kita turunkan. Mungkin bahasa sana, pacaran kali ini. Tau pacaran, berbang air kali ini, pacaran kali ini. Jadi kata syaitan, betul-betul. Kata apa yang betul-betul. Akhirnya masuk dalam Islam. Aku tengok Tuhan Haji masuk rumah seorang perempuan. Kayaknya ada kemungkinan besar Tuhan Haji kena baik dengan perempuan itu dan mungkin barangkali berkawan dan berkawan. Masuk dalam sebar. Selidiknya selidik, istri Tuhan Haji sendiri. Adik Tuhan Haji ada maksud daripada kucing atau daripada serawak. Kita tak tahu. Nah pasti datangi. Haji selalu.